Servis passing pipi dan Jodek gol. Terbitu kawan. Ada dia membantu. Dari belakang Willy. Defense cukup baik. Sudir gol. Dan Willy. Defense cukup baik. Sudir gol. Passing sudah. Lagi umpan dan delegat. Allahumma lakasum. Dari keamanan. Jajang bajal bertecek, pasing sukar, wipan copret, copret, belegar.
ada obat saudara-saudara. Satu benda haram tiada kembali hilangkan pertahanan daripada guna pekar kali ini. 87 benda saudara. BC, angkat bola tinggi, lepaskan servis, kembali dibaca, jebret, belakang belakang, Marco umpan, jebret, ledakan, wow, spike dan clear. Satu benda yang sangat luar biasa kembali para pemain daripada guna pekar. 87 benda saudara. Ujang bayar ancang-ancang kepada pemain rekan, konsentrasi maksimal, angkat bola tinggi, lepaskan bola tinggi, ujang berair. Pukulan tidak terasa begitu matikan 98 gitu setara ancang-ancang kebarukan PC konsentrasi maksimal kali ini Yudi Gendil lepaskan jump passing lagi memperlukan Harry spike Neo satu penempatan tidak cukup luar biasa Neo satu angkat lagi di remaja 9 sama kedudukan sementara sama kuat sampai bahas sama berbutuh kali ini konsentrasi maksimal Diki Kancil kemana moderakan di sudut arena kumpulnya dari transit apa resepsi passing Yudi Kendil kembali kepada penendang hey si Ugrang Libanon selesai kembali ke rumah kali ini satu angka lagi diraih menjadi 10-9 juga saudara ancang-ancang Bray kemana moderakan konsentrasi maksimal angkat bola tinggi-tinggi lepaskan putih Bray passing jajah banyak kembali umpan bom penendang Sunio satu bunga cukup baik Sunio menghilang begitu tepat kali ini satu angka lagi diraih menjadi 10 sama juga saudara konsentrasi maksimal Sunio timbang-timbang bola sebentar di sudut arena kepunyaan daripada DP Putri Tunggal lepaskan jam serve passing Yudi Kendil kembali umpan dan Pipit oh satu pemain terbaik Pipit kali ini dapat disempurnakan dengan baik jenjang baja satu angkat lagi dia menjadi 11-10 dengan sementara Marco Barbas dan ancang-ancang kemana pendarangan angkat bola tinggi-tinggi lepaskan dulu passing Harry lagi umpan penendang ini Pipit cukup baik umpan umpan dan kembali selamatkan satu pemain placing dan luar biasa sangat luar biasa kali di mana satu pemain placing bola terarah tepat di sudut pertahanan daripada Villa Mas kali ini 11 sama juga saudara ancang-ancang Harry lepaskan putih passing Sunir kembali kembali dengan ngeyel saudara-saudara satu penempatan memang cukup luar biasa sampai sih satu angka nilai menjadi 12-11 juga saudara konsentrasi maksimal Pipi Dressel lepaskan jump kembali kepada mereka jump berdang berbintu kawan ada yang membantu dari belakang Willy Pipet cukup baik Junior Lee Pipet cukup baik Junior tolong pasukan sudah lagi umpan dan delegat Allahumma laka syukur di keamat kawan di sini kau betul kudur mati kaya rahmat rohimin 13-11 kita sementara ancang-ancang kepada moderakan angkat bola tinggi lepaskan servis passing dibuat kembali umpan ujang baik kita kembali ke lapangan sementara jam servis passing Sunil kembali kepada berikan dan penendang sayang jatuhkan 3 meter kurang kemudian kali ini satu angka lagi didapatkan tim daripada Bilama 15-11 kilo setelah leading angka di depan para pemain Bilama ancang-ancang kali ini Bibi Beso konsentrasi maksimal angkat bola tinggi-tinggi lepaskan jam passing Harry kembali umpan jepret penendang Sunil satu putra melesat begitu cepat kali ini satu angka didapatkan menit 12-15 kilo setara Willy ancang-ancang kepada moderakan konsentrasi maksimal Lenny Natura lepaskan servis passing dibuat kembali umpan jepret Aris Garaya memang satu pukulan kali ini tak semua bola terjatuh di arena tentunya daripada Ripple Motor semua ancang-ancang Aris kepada moderakan konsentrasi Aris Garaya angkat bola tinggi lepaskan servis passing dibuat kembali umpan dan peledang jajang baca dibaca umpan gunakan jepret Sunio satu pukulan blessing Sunio memang cukup cerdik saudara-saudara perhatikan satu angka lagi di remaja 13-16 kilo setara ancang-ancang kepada moderakan nampak di sana jajang baja lepaskan jump passing circle kembali umpan ledaka kebacaan lagi sayang satu gambar bola akhir yang kurang sempurna satu angka lagi di raya itu tiga daripada Pilamas menjadi 17-13 ancang-ancang match it kepada moderakan di sudut arena kemudian daripada es krim putar si jambo passing kembali umpan jepret peledang Sunio lagi satu penempatan cukup akurat Sunio
yang didapatkan menjadi 14-17. Ucap bayar ancak-ancak. Kepala moderakan sudut arena kepunyaan dari para pemerintah Presiden Cibungan Bapak Guru Azir Sudarya Umpat dan ledakan Marco dibaca Sunio dan terledak. Kembali dapat didapatkan. Kembali dapatkan Marco Bonbaster. Memang satu pukulan pemain legend Marco Bonbaster kembali menurunkan tangan pertahanan dari Marco Bonbaster kali ini. Satu tangkal lagi di remaja di 18-14 kita sementara. Ancang-ancang kepada moderakan. Kita lihat Yudi Kentil Jom Sebes. Sayang satu tangkal lagi di remaja di 15-18 kita sementara. Ancang-ancang Diki Kancil kepada moderakan konsentrasi Lenny Natura. Kita lihat lepaskan Sebes. Passing Sungko kembali umpan jatuh. Para Yasin terpegat sangat luar biasa Mece. Dapat dimaksimal lewat satu putaran bakar oleh Ammar Beban Banten. 19-15 juga sementara. Kali Ubrad Libanon lepaskan servis. Pasik jajah pajak kembali umpan dan peledak Sunil dibaca umpan pipit jabran Marco Van Basten. Umpan diberikan dan jabran. Sayang memang satu putaran kurang sempurna. Satu angka lagi diraih kali ini menjadi 20-15 di 5 angka depan para pemain dari para bilama. Ancang-ancang Frey si Ubrad Libanon lepaskan servis. Pasik jajah lagi umpan jabran. Aris Garaya cukup cerdik saudara. Satu pemain atau pemain muda berbakat ke Indonesia, putra terbaik kecepatan panjang tengah Aris Garaya kali ini. Lepaskan floating pasir namun sayang gejol Widi membantu. Satu putra flashing sayang. Satu putra flashing Sunya kurang segera 22-15 juga sementara. Ancang-ancang dan konsentrasi maksimal. Timbang-timbang bola sebentar. Pasir sangat baik. Lepaskan servis pasir umpan terdekat pukulan cukup baik pilih suara. Satu angka lagi diraih kali menjadi 16-22 untuk sementara. Sunil kepada moderakan. Sunil kali ini angkat bola tinggi-tinggi kepada moderakan. Lepaskan jauh passing Sunil umpan cepet-cepet ledakan touchball. Marco Van Basten memang cukup baik secara perhatikan. 23-16 untuk sementara. Ancang-ancang Marco kepada moderakan. Konsentrasi maksimal. Timbang-timbang bola sebentar. Angkat bola tinggi lepaskan servis. Tiba-tiba kembali lepas Sherry Bale. Satu pukulan Harry tidak dapat dibendung dengan sempurna sehingga lagi setelah diraihkan menjadi 17-23 ketika sementara. Ancang-ancang dan konsentrasi maksimal. Angkat bola tinggi lepaskan servis. Passing kembali lepas dan ledakan Yode Kedil. Satu pukulan kembali di Kedil mengosong begitu tajam melesat bagaikan tusuk panah menggelitar bagaikan alih gitar. Ini Kedil kali ini 24-17 ketika sementara. Lepaskan jam servis PP. Pasing atas kembali umpan dan peledak. Dengan jumlah 25 kembali para pemain daripada bila masyarakat menekan pertandingan di set yang kedua.